Hai guys, gerai terkudu adalah hewan yang terdapat di benua Afrika bagian selatan, tepatnya di daerah dataran rendah di kawasan Bushveld. Dilansir laman Britannica, hewan ini lebih suka diam di wilayah sabana, semak belukar, serta daerah yang ditumbuhi banyak pohon yang lebat. Hal ini bertujuan agar gerai terkudu lebih mudah mencari makanan serta bersembunyi dari predator buas yang sering memangsanya, seperti singa, macan tutul, anjing liar, bahkan hyena. Seperti dalam video berikut ini di mana gerai terkudu menyelamatkan diri dari hyena. Awalnya guys, seorang pengunjung safari melihat dan merekam seekor kudu yang terluka di sebelah jalan. Tak berlangsung lama, pengunjung melihat dua ekor hyena. Rupanya, gerai terkudu ini terluka akibat gigitan hyena. Gerai terkudu ini berusaha menghindar dengan kondisi perutnya yang terluka. Hewan ini tampak lemas dan kehabisan tenaga. Sementara hyena terus mengikutinya sembari menggigit ekornya. Setelah beberapa saat, gerai terkudu ini menyerah dan membiarkan dirinya menjadi mangsa hyena. Aduh, kasihan sekali ya guys, jadi sedih liatnya. Dalam tayangan lain, ada video di mana hyena sedang berburu gerai terkudu. Tampaknya, hyena ini kerap menjadikan gerai terkudu ini sebagai mangsanya. Dikenal sebagai hewan pelari kencang dan punya lompatan tinggi, rupanya hal ini tak membuat gerai terkudu ini lolos dari serangan predator seperti hyena. Hyena ini selalu membesarkan gigitannya pada ekor dan perut hewan malang ini. Walaupun sempat memberontak dan berusaha menyelamatkan diri, sayangnya lagi-lagi gerai terkudu ini gagal lolos dari serangan hyena yang hendak memangsanya. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.